Lopez. Lopez and Acosta that's again. Threes. Everyone else is doing 34s or as well. That's a shame for Lucas. Oke bosku, berikut ini dari lengkap race atau balap utama Moto2 tahun 2024 beserta klasemen, sprint race, dan hasil utamanya. Sebelum lanjut, bantu subscribe bosku, komentar, dan klik like atau sukai. Oke, GP Mania dimanapun berada. Moto2 seri pertama di sirkuit internasional Losail Qatar telah selesai. Moto2 2024 seri kedua akan berlangsung di benua Eropa, tepatnya di sirkuit internasional Gran Premio atau Autódromo Portugal 2024. Berikut ini klasemen sementara Moto2 tahun 2024. Di posisi pertama ada Alonso Lopez dengan 25 poin, di posisi kedua ada Berry dengan 20 poin, di posisi ketiga ada Sergio dengan 16 poin. Berikut jadwal lengkap MotoGP Portugal 2024 seri kedua. Jumat tanggal 22 Maret tahun 2024. Jam 16.00 sampai dengan jam 16.35 laten bebas pertama Moto3. Jam 16.50 sampai dengan jam 17.30 laten bebas pertama Moto2. Jam 17.45 sampai dengan jam 18.30 sesi laten bebas pertama MotoGP. Jam 20.15 sampai dengan jam 20.50 laten bebas Moto3. Jam 21.05 sampai dengan jam 21.45 laten bebas Moto2. Jam 22 sampai dengan jam 23.00 sesi laten bebas MotoGP. Berikut jadwal lengkap MotoGP Portugal 2024 seri kedua. Sabtu tanggal 23 Maret tahun 2024. Jam 15.40 sampai dengan jam 16.10 sesi laten bebas Moto3. Jam 16.25 sampai dengan jam 16.55 sesi laten bebas Moto2. Jam 17.10 sampai dengan jam 17.40 sesi laten bebas kedua MotoGP. Jam 17.50 sampai dengan jam 18.05 sesi kualifikasi pertama MotoGP. Jam 18.15 sampai dengan jam 18.30 sesi kualifikasi kedua MotoGP. Jam 19.50 sampai dengan jam 20.05 sesi kualifikasi pertama Moto3. Jam 20.15 sampai dengan jam 20.30 sesi kualifikasi kedua Moto3. Jam 20.45 sampai dengan jam 21.00 sesi kualifikasi pertama Moto2. Jam 21.10 sampai dengan jam 21.25 sesi kualifikasi kedua Moto2. Jam 22.00 waktu Indonesia Barat sprint race MotoGP. Berikut jadwal lengkap MotoGP Portugal 2024 seri kedua, Minggu tanggal 24 Maret tahun 2024. Jam 16.40 sampai dengan jam 16.50 waktu Indonesia Barat pemanasan sebelum race utama MotoGP. Jam 18.00 race atau balapan utama Moto3. Jam 19.15 waktu Indonesia Barat race atau balapan utama Moto2. Jam 21.00 waktu Indonesia Barat race atau balapan utama MotoGP.